أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين وأكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وزرياته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Tamu sekali, ribuan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pengerusi atau Tuan Imam Ustaz Mohsin dan kepada semua ahli jawatan kuasa Tuan Bilal dan kepada semua yang terlibat di dalam mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua yang hadir, hadirin dan hadirat. Muslimin dan muslimat. Tetamu Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majlis ilmu, di dalam tempat yang barakah. Majlis yang barakah insya-Allah. Dengan duduk dan hadir kita di majlis ilmu seperti ini,
akan mendatangkan maghfirah, keampunan daripada Allah, dan pasti kita akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap dengan perhimpunan kita ini akan mendatangkan hidayah rahmat atau hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidayah Allah, akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid atau rumah Allah di majlis ilmu sebagai tempat yang utama untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid merupakan tempat sumber utama Allah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Oleh kerana itulah di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke berapa saya pun tak ingat, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka murad kita pada akhir hayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maksudnya mudah-mudahan, yakni pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk dan juga taufik kepada orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua yang hadir pada malam ini merupakan orang yang terpilih. Kita ni ibarat VVIP yang hadir ke masjid ni, tuan-tuan, yang duduk dalam majlis ilmu adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang terhormat, kita yang mulia. Sebab Allah pilih kita dalam ramai orang, Allah letak kita di antara mereka yang ingin dimuliakan kita di dalam majlis ilmu. Maka kita harap dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara mereka yang sentiasa dibimbing atau dipandu oleh Allah di dalam kita nak meneruskan kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hadapan kita berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai cubaan, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dalam rangka dalam menyambut ataupun memperingati akan kelahiran ataupun maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Dilahirnya pada tahun Gajah, pada bulan Rabiul Awal terlahir satu manusia, satu insan, satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan kelahiran yang paling agung. Tidak ada orang yang lebih agung kelahirannya melebihi daripada Nabi Muhammad. Kerana Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling agung, yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu menjadi kewajipan bagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala menjadikan kita di antara umat Nabi Muhammad. Kita dipilih oleh Allah tanpa kita minta, tanpa kita rayu dengan Allah, tapi Allah tetap bagi kita, jadikan kita di antara kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajipan kita syukur kepada Allah.
dan bergembira dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalikal falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai kita semua yang hadir, wahai kita semua umat Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan kemurahan daripada Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat daripada Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan hal demikian hendaklah kita semua bergembira. Yang merupakan anjuran dan perintah daripada Allah untuk kita bergembira dengan lahir Nabi Muhammad. Apabila ditafsirkan oleh Ibn Abbas mengenai ayat tersebut, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakan dengan kemurahan daripada Allah dan dengan rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu bergembira. Apa itu fadlullah, kemurahan daripada Allah? Maka ulama menafsirkan fadlullah ialah agama Islam, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah itu pula apa? Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, katakan dengan rahmat Allah, iaitu dengan kelahiran dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah kalian semua bergembira. Bergembira, ifrah, tidak makna tak sama dengan makna surur. Kalau surur ni dia lebih kepada kegembiraan yang disifat ataupun yang ditunjuk ke dalam hati, kegembiraan yang hanya surur. Adapun ifrah ataupun farah, kegembiraan yang melebihi ataupun maknanya yang disifatkan sebagai yang ditunjukkan kepada anggota tubuh badan kita. Bergembira sebagaimana budak-budak yang bergembira mendapat mainan, contoh mereka ifrah, bergembira mereka, lompat-lompat mereka, bersukaria mereka, maka begitulah kegembiraan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita terima kasih kepada Allah dengan hati, bahkan ada yang dituntut juga kita dari segi zahir kita tunjukkan kegembiraan kita dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita bergembira lahir Nabi Muhammad? Anggota tubuh badan kita bergembira. Nah, kita bergembira, turut bergembira dengan mana kita berselawat kepada Rasulullah. Kita berdiri berselawat kepada Nabi. Nah, dan juga dengan makna kita buat apa sahaja ibadat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kepada Allah. Karena itulah amalan-amalan para nabi, para rasul, apabila mereka bergembira dengan satu perkara, cara mereka memperingati sesuatu perkara, mereka banyakkan ibadah kepada Allah. Ibadah yang tidak dikhususkan. Tak ada Nabi kata hendaklah kamu merayakan maulid, buat majlis tertentu. Tak ada Nabi tak kata. Tapi apa sahaja ibadah, cara nak dekat diri kepada Allah yang dianjurkan dalam agama kita, maka itulah yang perlu kita buat. Tidak ada yang bida'ah. Yang bida'ah tu tak ada. Buat ibadah tak ada ibadah, baca Quran, nak selawat banyak-banyak, berhimpun menceritakan tentang Nabi, berhimpun dan kita dengar pujian qasidah, tak ada yang bid'ah. Tidak ada larangan dan tidak ada tidak ada larangan daripada nas atau syarak untuk kita melarang sesuatu perkara tersebut. Kerana kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang disebut dalam surah al-hadis al-Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah berfirman, ya Jibril, nadu fi sa'iril makhluqat, nadi fi sa'iril makhluqat fil ardi was sama' bittahani wal bisharat fa inna nurul masun wa sirral maknun. Di malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Jibril, ketua para malaikat. Allah berkata, wahai Jibril, serulah kepada semua makhluk di langit dan di bumi. Allah perintahkan kepada ketua malaikat. Nah, karena Jibril adalah, kita tahu, kita maklum, dia merupakan ketua para malaikat. Wahai Jibril, perintahkan kepada semua, berikan khabar kepada semua ahli makhluk yang berada di bumi, makhluk yang berada di langit, beritahu kepada mereka, fa inna nir masul, fa inna nurul masul, sesungguhnya nur, cahaya yang telah lama aku simpan, yang telah wasirral maknun, dan cahaya yang telah aku rahsia yang telah aku simpan telah lama, yang mana rahsia dan nur itu telah aku ciptakan sebelum jadinya terciptanya langit dan bumi, iaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini akan terzahir, akan aku lahirkan nur itu ke muka bumi ku. Pada malam ini akan lahirnya satu nur, satu cahaya Allah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh perintah kepada Jibril, beri khabar gembira ini kepada seluruh makhluk tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah bergembira dengan lahir Nabi, maka kita terlebih lagi menunjukkan kegembiraan kita terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita lahir-lahir jadi umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, yang mana menjadi cita-cita setiap Nabi, menjadi angan-angan setiap Nabi dan Rasul untuk menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bercita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa bercita-cita menjadi umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana telah diberi khabar, telah diberitahu oleh Allah tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat, tentang apa ajaran yang dibawa oleh Nabi, dan tentang apa? Tentang kemurahan Allah yang diberikan sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Nabi yang sebelum ni, nabi-nabi yang sebelum ini, nabi yang umat yang sebelum ini bercita-cita menjadi umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad. Tapi kita lahir, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita, nabi kita adalah nabi agung, nabi kita adalah nabi yang termulia, maka kita adalah umat yang termulia. Kita adalah umat yang teragung, yang mana kita dimuliakan oleh Allah, yang mana pertama-tama kali akan dimasukkan ke syurga Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang umat yang lain berada di belakang kita. Sebab apa Allah beri kemuliaan kepada kita sebegini rupa? Kerana berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita lahir jadi umat Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada Rabiul Awal. Allah tidak jadikan dia lahir pada bulan-bulan yang lain yang mulia, bulan yang sedia maklum pada umat yang terdahulu dimuliakan, seperti Ramadan, seperti bulan Zulhijjah, Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal, yang mana bulan itu tidak ada kemuliaan pada bulan-bulan yang apa, yang diraikan ataupun diperingati pada umat-umat yang terdahulu, termasuk di zaman jahiliyah? Bulan Rabiul Awal tidak ada apa-apa kemuliaan, dan Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal kerana apa? Hikmahnya Allah nak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mulia kerana bulan sesuatu bulan yang lain. Nabi mulia itlak. Nabi itlak, mulia secara itlak. Mulia kerana apa? Kerana dia mutl mulia, kerana dia adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika mana ditanya Sayyidina Jabir oleh Sayyidina Jabir, mata, apakah makhluk ataupun ciptaan Allah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah? Maka Nabi jawab, awal makhlukat nuru nabiyyuka ya Jabir. Awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah nur ataupun cahaya Nabi kamu wahai Jabir, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pertama kali diciptakan oleh Allah, sehingga kan terjadi dan terciptanya segala yang lain dengan sebab terciptanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah di malamnya. Di malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada malam tersebut, dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Nabi daripada hadis, pada malam dilahirnya Rasulullah, dan Nabi lahir pada waktu tahajud, waktu yang sebelum subuh. Lahirnya Rasulullah di waktu sebelum subuh ataupun di 1/3 malam yang terakhir. Maka sebab itulah di waktu tahajud itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu waktu yang sangat istijabah doa, sangat dimuliakan waktu tersebut. Sampai kita diperintahkan oleh Allah untuk jangan kita tinggalkan bangun malam dan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahajud dan beribadah kepada Allah. Waktu yang paling baik kita beribadah kepada Allah dalam setiap hari kita, setiap hari kita adalah paling baik waktu kita ibadah adalah di waktu tahajud. Waktu yang paling bagus, waktu yang paling afdal, waktu yang paling barakah, waktu yang paling Allah Subhanahu wa taala bermurah nak bagi pemberiannya kepada kita. Sampai Allah menyeru kepada kita di waktu tahajud, hal min mustaghfirin fa'afiralah, ada orang yang nak minta ampun kepada daripadaku, aku akan berikan keampunan kepadanya. Hal min ta'ibin fa'atubu ilaik, ada orang nak minta taubat kepadaku pada waktu ini, aku akan berikan taubat kepadanya. Hal min talibin hajah, ada orang nak minta satu hajat daripadaku, adakah manusia makhluk yang nak minta hajat kepadaku di waktu itu? Fa'aqdi, maka aku akan kabulkan hajat-hajat mereka, sama ada hajat dunia atau hajat akhirat kita. Nah, maka Allah pasti kabulkan hajat kita dan permintaan kita di waktu tersebut. Sangat bermurahnya Allah untuk berikan kemurahannya kepada kita di waktu tersebut. Kenapa Allah begitu bermurah di waktu itu? Kerana waktu itu adalah waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktu itulah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara Allah bergembira, cara Allah nak meraikan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Allah. Yang mana di malam lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam terpadamnya api yang disembah oleh orang-orang kafir Majusi. Sejak ribuan tahun, apa, ratusan tahun, 600 tahun lebih, tak pernah padam api itu. Setiap negeri, setiap daerah yang ada api besar yang disembah, pada malam itu terpadam semuanya. Sebab apa? Sana malam itu terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu juga hancur berhala-berhala yang berada di Mekah, berada di sekitar Kaabah. Berhala tiba-tiba roboh, yang kokoh dibina, yang besar tiba-tiba roboh dan jatuh pada malam itu. Berkat apa? Berkat malam itu Allah nak melahirkan satu manusia yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisyaratkan kepada kita pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir adalah malam yang mana menjadi sumber bagi Allah nak berikan hidayahnya kepada seluruh alam, menjadi panduan kepada kita sampai hari akhirat, rahmat daripada Allah sampai hari akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai satu rahmat, suatu kasih sayangku bagi seluruh alam.
Seluruh alam ini mendapat rahmat daripada Allah kerana Nabi Muhammad. Dan Nabi Allah sebutkan apa? Rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad sebagai satu kecuali sebagai satu rahmat kepada seluruh alam. Maknanya masiwallah, selain daripada Allah, makhluk Allah semuanya. Alam ni maknanya kullu mawjud masiwallah, setiap yang ada selain daripada Allah mendapat rahmat daripada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Nabi dilahirkan menjadi rahmat kepada orang Muslim, bukan saja kepada orang Mekah, bukan saja kepada orang mukmin, tetapi seluruh alam mendapat rahmat daripada Allah berkat Nabi Muhammad. Maka sebagaimana yang kita maklum, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahmatnya itu 100 bahagian. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan, Inna lillahi mi'atar rahmah. Sungguh bagi Allah ada 100 bahagian cabang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Arti rahmat di sini ialah bahagian rahmat, bahagian kasih sayang, bahagian nikmatnya. Bukan rahmat yang ada pada zat dia, itu rahmat yang apa yang esa, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah. Mana rahmat di sini bahagian kasih sayang dia, bahagian nikmat yang dia ciptakan 100 bahagian. Kemudian Allah menurunkan satu bahagian daripada rahmatnya itu ke bumi sehingga wabiha yata'atifun wabiha yatarahamun. Dengan satu rahmat itu kita sama berkasih sayang, dengan sebab satu rahmat itu kita sama berlemah lembut. Isteri sayang kepada suami, suami kasih kepada isteri, anak sayang kepada anak, anak sayang kepada ibu, ibu dan abapok sayang kepada anak, sehingga kan binatang yang buas saling berkasih sayang antara mereka. Nah, dengan apa? Dengan satu rahmat itulah. Dan rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber bagi Allah nak berikan rahmatnya kepada seluruh alam ini. Maka pada malam lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai-bagai perkara ajaib yang banyak sangat yang tak perlu kita sebut semua pada malam ini. Kita boleh kaji pada majlis yang lain. Nah, malam dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang pelik yang ajaib berlaku kepada bumi ini, di alam ini, di atas muka bumi berlaku. Sehingga kan binatang berbicara satu sama lain dengan bahasa Arab yang fasih. Nah, banyak perkara pelik yang berlaku, tidak lain dan tidak bukan Allah nak beri tanda kepada kita dan kepada mereka yang tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa malam ini lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada 12 Rabiul Awal. Sehingga pada malam itu menjadikan apa? Menjadikan kita dapat tahu dan siapa yang bergembira pada malam itu di hari lahirnya Nabi, dan siapa yang paling sedih, siapa yang paling duka pada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bergembira lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang seperti kita yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal Nabi Muhammad, yang mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad. Maka kita semua bergembira lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bersedih pada malam itu syaitan. Nah, syaitan sedih tuan-tuan. Syaitan sedih. Sehingga kan pada malam itu mereka lah golongan paling sedih bila lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab malam itu merupakan malam menjadi titik Allah nak berikan hidayah kepada manusia. Nak berikan kepada manusia jalan yang benar, sedangkan mereka dah berusaha tukul lumuh ni syaitan ni nak merosakkan manusia. Tiba-tiba lahirnya Nabi menjadi sumber hidayah kepada manusia, maka mereka sangat sedih. Nah, dan pada malam itu juga mereka sudah terhalang daripada melihat dan mengintai perkara yang telah dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Yang mana sebelum itu mereka dapat mengintai perbicaraan malaikat di langit, dapat mengintai apa yang dirahsiakan oleh Allah. Tetapi pada malam tersebut, bermula malam itu, mereka sudah dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, mereka bersedih, mereka bertempik pada malam lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga golongan yang bersedih pada malam tersebut, di antara mereka adalah golongan Yahudi. Nah, yang mana disebutkan dalam kitab dalam apa? Tafsir atau dalam tafsir sirah. Pada setelah pagi selepas lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka satu orang pendeta Yahudi bangun dan bangkit berdiri di antara kaum mereka, dan mereka berkata, ya ayyuhal yahud wailakum, wahai orang-orang Yahudi, wahai golongan-golongan Yahudi, pada malam ini celakalah kamu, celakalah kita malam ni, bermula hari ini celakalah kita, punuhlah kita, sudahlah kita. Lalu ditanya, kenapa? Apa yang berlaku? Kenapa yang menyebabkan kamu berkata demikian? Li'anna al-barih qad tali'a najmul ladzi wulida bihi sarmada. Kerana pada malam semalam telah lahirnya satu manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlahir dah semalam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahirlah satu manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan lahir di akhir zaman sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang sebelum ini. Kitab Taurat disebut oleh Allah tentang Nabi Muhammad. Kitab Zabur diceritakan oleh Allah tentang Nabi Muhammad. Kitab Injil diceritakan oleh Allah di dalam apa, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kitab daripada umat yang terdahulu sudah mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Mereka tahu sifat Nabi, mereka tahu akhlak Nabi, mereka tahu ajaran Nabi, mereka tahu apakah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diceritakan oleh Allah secara terperinci. Sifat Nabi, tubuh badan Nabi macam mana diceritakan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Sebab apa? Kerana akan lahir satu manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Hatta orang kafir mendapat rahmat daripada Allah dengan sebab Nabi Muhammad. Apa rahmat daripada orang kafir? Orang kafir dilambat ataupun ditakhir, dilewatkan azab daripada Allah sehingga pada hari akhirat. Dan orang yang bermaksiat seperti kita ni, seperti saya, ditambahkan azab oleh Allah. Sebab apa? Kerana berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita akan berlaku terjadi kepada kita seperti umat yang terdahulu. Buat maksiat langsung diazab oleh Allah. Buat dosa besar langsung diazab oleh Allah. Tapi kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, dilambatkan azab kita sehingga Allah Subhanahu wa taala sentiasa siang malam menyeru kita, menangguh kita agar kita seada masa kita bertaubat kembali kepada Allah. Dalam hadis diceritakan bahawa apabila satu orang bermaksiat, malaikat minta kepada Allah, ya Allah, aku nak azab si fulan, aku nak letak, aku nak bagi bencana kepada si fulan. Kata Allah, nanti dulu, tunggu, mungkin malam ini dia taubat kepada aku. Tunggu dulu, bila kita buat maksiat pada waktu malam, malaikat minta lagi nak azab kepada kita. Tapi Allah kata, tunggu, mungkin esok petang pagi dia bertaubat kepadaku. Rahmatnya Allah kepada kita tuan-tuan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan orang yang beriman sahaja bila berada di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada orang kafir, apatah lagi Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apabila inna walaula rijalul mu'minun wa nisa'u mu'minat, kalau bukan kerana laki-laki yang beriman, yang teguh imannya kepada Allah, wa nisa'u mu'minat, dan kalau bukan kerana perempuan, wanita-wanita yang beriman kepada Allah, di akhir ayat tu, sehingga akhir ayat Allah kata, lau tazayyalu la'azzabna allazina kafaru minhum bi'azabin alim. Kalau bukan kerana mereka, yakni orang-orang
mukmin dan orang-orang mukminah yang bercampur bau ataupun yang berkeliaran di antara kita, duduk dengan kita. Antara kita orang kafir ada orang mukmin, ada orang soleh. Kalau bukan kerana mereka, la'azabna alladhina kafaru minhum, nescaya aku akan beri azab kepada mereka orang kafir, bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Tuan-tuan, kita dapat rahmat, yakni orang-orang kafir mendapat rahmat dengan sebab bercampur mereka dengan orang-orang beriman kepada Allah. Kita dapat rahmat yang bermaksiat pendosa mendapat rahmat sebab kita bercampur dengan orang-orang saleh yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang Islam, orang mukmin sahaja mendapat rahmat kepada orang kafir dengan sebab orang beriman, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengazab. Allah sebutkan wama kunna wama kana liyu'azzibahum wa anta fihim. Kata Allah, aku tidak akan mengazab kepada mereka satu golongan, satu puak, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di antara mereka. Maknanya orang kafir tidak diazab, orang-orang yang ada di antara kalangan ada bersama Nabi Muhammad tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama kunna wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka sedang mereka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rahmat dengan Nabi Muhammad, nah, sedangkan kita tak pernah mencari rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita dapat rahmat Allah? Dengan kita mendapatkan ajaran atau warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi Muhammad adalah insan yang teragung, maka peninggalan Nabi Muhammad adalah peninggalan yang paling agung. Setiap yang berkaitan dengan Nabi, maka dia pasti agung, tuan-tuan. Selipar yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah sehingga bila mana berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha di malam Isra dan Mi'raj, maka Allah melarang Nabi daripada menanggalkan selipar ketika nak menghadap Allah. Bukan Allah di langit, tapi Allah menunjukkan zatnya berada di situ. Allah menunjukkan zatnya ketika mana Nabi berada di situ. Allah boleh tunjuk zat dia berada di mana-mana saja. Allah boleh tunjukkan zatnya ketika mana kita berada di syurga, tapi bukan Allah di syurga. Allah tidak berada di apa, tidak bertempat wala makan. Allah tidak ada ruang bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita. Jangan kita kata Allah berada di atas arasy atau Allah berada di langit, karena itu akidah yang kufur, akidah mujassimah, akidah yang merosakkan akidah kita. Nah, kalau selipar yang dipakai oleh Nabi dimuliakan oleh Allah, sampaikan ketika mana Nabi nak tanggal selipar dia, dilarang oleh Allah, jangan kamu tanggalkan selipar kamu wahai Muhammad. Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpakaian itulah, jubah Nabi, serban Nabi dipakainya. Tidak sama halnya dengan Nabi Musa alaihi salam ketika mana Allah, Nabi Musa alaihi salam pergi ke Tur Saina nak menghadap Allah, nak berjumpa dengan Allah, nak berbicara munajat kepada Allah. Hanya tempat itulah beliau dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap langsung direct dengan Allah. Nah, dan ketika mana berada di Tur Saina, Allah Subhanahu wa taala larang, menyuruh Nabi Musa, ikhla'na 'alaik ya Musa, tinggalkan, tanggalkan selipar kamu wahai Musa, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, di tanah yang suci. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk tanggalkan seliparnya. Nabi kita tidak disuruh untuk tanggalkan seliparnya. Menunjukkan apa? Nabi kita lebih agung daripada segala Nabi. Dan banyak sangat dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi yang lebih agung daripada segala Nabi. Dan lebih agung daripada Nabi kita daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau ada orang mengatakan
ada yang lebih hebat daripada Nabi, maka dia tidak tidak disyaki dia adalah jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir dah tuan-tuan. Ada yang kata pakaian orang lain lagi comel daripada pakaian Nabi, kafir tuan-tuan. Nah, akhlak orang lain lagi bagus daripada Nabi, kafir tuan-tuan dirahmati Allah. Tak boleh, sebab semua yang berkaitan dengan Nabi SAW pasti mulia tuan-tuan dirahmati Allah. Maka kalau kita berkumpul nak dengar tentang Nabi SAW, apatah sangat. Nah, tidak ada apanya tuan-tuan dirahmati Allah. Kita tak layak nak berbicara dengan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Kita tak layak langsung nak berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Apa yang kita dengar ni tuan-tuan, apa yang kita tahu tentang Nabi SAW hanyalah setitis daripada kemuliaan yang hakikatnya yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kata kita, nak Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika mana diperintahkan oleh Nabi SAW, Nabi berpesan, kalau selepas wafat aku, kamu pergi jumpa dengan satu orang yang berada di Yaman, iaitu bernama Uwais Al-Qarani, yang disifatkan oleh Nabi sekian. Maka akhirnya selepas wafat Nabi, maka beliau, apa, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pergi berjumpa dan cari orang yang disifatkan oleh Nabi SAW. Untuk apa? Untuk minta doa. Untuk minta doa tuan-tuan. Nah, sedangkan mereka sudah dikonfirmkan ahli syurga di dunia lagi. Ali fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, sudah dikonfirmkan syurga di dunia lagi. Tapi masih lagi dituntut oleh Nabi agar berminta doa dengan orang lain. Itu apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ajar kita, Nabi ajar kita, walaupun kita ni orang yang lebih tinggi pangkat daripada orang lain, maka kita tetap kena minta doa dengan orang lain. Nah, kita jumpa budak, minta budak doa kita. Jumpa orang tua, minta mereka doa kita. Jumpa orang bodoh pun sekalipun, doakan kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu siapa yang paling berkat doa mereka, paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita jumpa budak sepak main kan. Apa dak bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan segala hal. Dan ketika mana berjumpa Uwais Al-Qarani, maka setelah berdoa sekian, maka Sayyidina Uwais Al-Qarani yang tak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kata, wahai Umar, wahai Ali, la ta'rifani Muhammad illa zin. Kamu berdua ni tidaklah mengenal tentang Nabi Muhammad kecuali apa yang kamu kenal itu hanyalah bayangan sahaja. Maksudnya apa tuan-tuan? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, mengikut perjuangan Nabi, berjihad dengan Nabi, memandang wajah Nabi, sekalipun itu mereka bukanlah orang yang sebab, bukanlah mereka benar-benar mengenal hakikat Nabi Muhammad yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kata sahabat yang sudah berada di zaman Nabi, duduk dengan Nabi. Kita nak berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak berkumpul dalam majlis seperti ini, nak kata bid'ah dah. Bodoh sangat kita tuan-tuan. Apalah sangat usaha kita nak kenal Rasulullah. Kalau kita kata dengan berkosidah, dengan bersalawat, dengan berkumpul bersalawat kepada Nabi, kita kata bid'ah. Apa sangat usaha kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kita rasa dengan kita pandai baca hadis sudah hebat? Apa kita rasa sudah pandai baca Quran sudah hebat daripada Nabi? Sampai kita kata orang sambung maulid bid'ah. Ini yang ada pada zaman kita ni. Yang mana digembar-gemburkan oleh orang-orang yang jahil tentang agama mereka. Tak erti dengan agama mereka sendiri. Mereka kata bid'ah, sesat, majlis maksiat tuan-tuan. Ni majlis kita ni kalau ada bacaan qasidah ni tuan-tuan, majlis maksiat langsung dah mereka kata. Inilah maknanya mereka hakikat mereka adalah seperti mana orang Yahudi tadi, benci dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hakikat begitulah tuan-tuan. Maka kita jauhi golongan-golongan ini. Kita jauhi dan kita dekati mereka yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan dengan berbagai-bagai hal. Para ulama mengarang syair, mengarang qasidah, sehingga mereka kata, aku tidak madah tu Muhammadan bi qasidati
walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Aku karang syair yang berkitab-kitab berjilid-jilid, kata ulama, aku bukanlah, syair-syair aku ini bukanlah jadi mulia, bukanlah aku memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair aku, dengan pujian aku, dengan selawat aku, tapi pujian aku, selawat aku, pujian aku, syair aku, qasidah aku jadi mulia kerana memuji orang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok qasidah yang dibaca oleh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badrun 'alaina. Dah. Selawat yang dibaca oleh orang Ansar, ahli Madinah ketika menyambut sambutan menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca selawat tala'al badrun 'alaina min saniyatil wada'. Sampai sekarang kita masih baca selawat itu. Jadi mulia selawat itu kerana memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita sekadar mendengar, mengetahui, dengan cara kita mengetahui dan mencari tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harap daripada usaha inilah menambahkan apa diberikan oleh Allah secebis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha kita tuan-tuan. Nah, yang mana kita hadir majlis ilmu setiap malam, ada majlis pengajian ilmu fiqh, ada majlis pengajian tafsir, ada majlis ilmu pengajian tauhid, hadis dan sebagainya. Apa tujuannya? Tujuan untuk kita dekat dengan Allah dan Rasul supaya kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita perlu berusaha agar kita mencintai Nabi seperti mana telah ditunjukkan oleh para sahabat. Jadilah kita seperti orang Ansar. Orang Ansar ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, mereka itu ingin sangat tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau ada orang yang ada yang datang daripada ziarah haji, pergi umrah, yang berziarah di Mekah, bila ada orang balik kampung mereka di Madinah, mereka akan penuh rumah mereka dengan orang ramai yang bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikata tahulah ada sipulan tu baru balik Mekah tu, maka langsung akan dipenuhi rumahnya untuk bertanya tentang Rasulullah. Bertanya tentang apa? Tentang ajaran, bagaimana ajaran Muhammad? Apa kamu tengok wajah Nabi Muhammad? Apa kamu tengok akhlak dia bagaimana? Apa kamu tengok rupa paras dia bagaimana? Kami ingin tahu tentang Nabi kami. Yang mereka sudah beriman dah dengan Nabi tapi belum melihat Rasulullah. Ketika mana mereka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mereka sangat bergembira Nabi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mensyair, melantunkan qasidah, mereka bergendang dan sebagainya, tanda gembira dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata bid'ah, Nabi tak larang, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, jadilah kita seperti orang Ansar. Yang mana mereka itu sentiasa ingin tahu tentang Nabi Muhammad. Maka kita kena jadikan dalam diri kita setiap hari, setiap saat, aku mesti mengetahui, bertambah pengetahuanku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jadi cinta seperti mana para sahabat telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta para sahabat kepada Nabi? Oh, sangat-sangat agung tuan-tuan dirahmati Allah. Sampaikan apa? Sampai ada orang daripada orang-orang pembesar yang pernah duduk dengan orang-orang pembesar, raja dan sebagai menteri, mereka berkata, tidak pernah aku melihat orang raja rakyat yang mentaati ataupun yang mengagungkan akan raja dia melebihi daripada para sahabat mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada raja yang atau tidak ada rakyat yang melebihi mengagungkan raja melebihi daripada para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan keagungan mereka itu tidak membawa syirik. Tak, bukan kesyirikan, bukan keagungan kita yang membawa jadi syirik. Yang menjadi syirik kita adalah akidah. Nah, yang mana orang-orang Nasara jadi syirik sebab apa? Bukan sebab keagungan mereka mengagungkan Nabi, tapi mereka telah bersalah ataupun salah faham dalam akidah mereka sehingga mereka menganggap ini anak Allah, Isa anak Allah. Nah,
Tapi kita bukan begitu. Mengagungkan Nabi setinggi apa pun tidak ada nilainya. Dan akidah kita tetap, akidah kita tetap mengatakan Nabi adalah makhluk Allah, hamba Allah, tapi dia hamba yang paling dekat dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tak habis kita nak berbicarakan tentang Nabi Muhammad. Takkan selesai. Nah, sebab kalau kita sebut dalam Al-Quran yang mana Allah sifatkan Al-Quran itu sangat luas perbicaraan dia. Dan pernah ditanya oleh para sahabat, oleh tabi'in kepada Sayyidatina Aisyah, pernah ditanya tentang Rasulullah. Mereka bertanya kepada Sayyidina Aisyah, sifli an Rasulillah, sifatkan aku tentang Rasulullah itu bagaimana. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, ataqra'una al-Quran, apa kamu tidak membaca Al-Quran? Maka mereka berkata, ya, bal kami membacakan Al-Quran, kami baca Quran. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan apa? Kana khulquhu Al-Quran, adalah akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlaknya seperti Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran dah, tuan-tuan. Dah, kalau kita nak tanya akhlak Nabi ni bagaimana, maka akhlak dia Quran. Al-Quran itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang disampaikan oleh Allah, maka Nabi seluruhnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah perbicaraan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak Nabi adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran Allah sebutkan apa? Kalaulah kamu menjadikan, aku menjadikan lautan ini sebagai dakwah untuk kamu catat dan tulis apa yang ada dalam Al-Quran, dan kamu jadikan, aku jadikan batang kayu, pohon-pohon di muka bumi sebagai pen, kemudian ditambahkan lagi 7 butir bumi seperti itu, tidak akan selesai kamu menghuraikan akan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka begitu juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan selesai untuk kita bicarakan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belajar, kita sebagaimana Al-Quran Allah sebutkan akhlak Allah, Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana akhlak Nabi? Nabi berkata, Allah berfirman, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada suatu kepribadian akhlak yang azim, yang sangat agung, yang sangat tinggi. Allah bila sebut dengan azim, maka itu sangat besar, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau Allah sebut karim atau biasa dengan tidak sebut agung pun dah agung lah. Al-Quran setiap satu patah, satu huruf, semuanya agung di sisi Allah. Tapi dah Allah sebut dengan azim, apatah lagi. Allah kata azim, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang agung. Kalau kita ada akhlak seperti akhlak Nabi, maka kita maka kita akan diagung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan habis dan tidak akan selesai kita bicarakan. Nah, kalau nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala apabila nak menceritakan tentang akhlak Nabi lain, maka Allah mendatangkan dengan salah satu daripada sifat ataupun akhlak yang merangkumi yang ada di dalam akhlak. Seperti mana Allah sebut kepada Sayyidina apa? Kepada Ibrahim, inna Ibrahim la'awahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang awah. Dia seorang yang suka mendekatkan diri kepada Allah, halim, dan dia orang yang sangat pemurah, hatinya sangat berlemah lembut, sangat lembut hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suka mendekatkan diri kepada Allah adalah bagian daripada akhlak. Dan halim, yakni berlemah lembut, adalah bagian daripada akhlak. Dan bila mana Allah menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sungguh Nabi Ismail adalah orang yang sadiqul wa'di, orang yang sangat benar-benar melaksanakan perintah dan janji dia, benar di dalam berjanji. Nabi Ismail disifatkan oleh Allah sebagai seorang yang benar janji. Nah, dan kita begitu setiap nabi dan rasul
pasti kita mengiktikadkan mereka adalah seorang yang maksum dan mereka bersifat dengan empat sifat. Mereka siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wajib bagi segala nabi. Wajib bagi wajib akal. Bukan wajib sifat, tidak wajib akal. Tak boleh terima akal kita kalau nabi ada nabi yang tidak terima apa yang pecah amanah. Mustahil sama sekali. Dan Allah sifatkan bahagian satu bahagian daripada akhlak. Yani berada di bawah bahagian daripada akhlak. Tapi bila nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kata innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Bermakna semua akhlak yang ada, akhlak mulia yang ada pada nabi dan para rasul, maka berkumpul dan terkumpul pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akhlak yang baik ada pada nabi Muhammad. Tidak ada satu pun yang tidak ada yang tak baik tentang nabi. Ha? Tidak ada satu aib tentang Rasulullah. Sampai satu ketika orang kafir dia nak memerintahkan ataupun memberi hadiah kepada Salman apa kepada apa satu orang penyair yang hebat pada zaman itu. Ha? Dia beri memerintahkan kepada beri hadiah, beri ganjaran, beri wang dan sebagainya. Untuk apa? Untuk dia mencari aib tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari tahu tentang keburukan Nabi. Mencari tahu tentang apa yang buruk tentang Nabi, akhlak dia ke, sifat dia ke, wajah dia ke, apa saja kamu dan kamu buat satu syair dan kamu baca kepada orang-orang Mekah. Dia bagi upah dan sebagainya dengan ganjaran yang tinggi. Nah, kemudian dia pergi cari tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya orang, di mana ada orang di mana ada Muhammad, maka dia akan duduk di situ. Cari tahu berbulan-bulan, berminggu-minggu dia cari tahu tentang Nabi Muhammad, maka tidak ada satu pun tulisan yang dapat dia tulis untuk memburukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu sifat yang dia boleh sifatkan dengan Nabi Muhammad sebagai satu manusia yang tidak baik. Nak sebut kata rupa, tak ada yang tak baik. Semua elok. Nak kata perjalanannya, pakaian, semua elok. Akhlaknya lebih lagi. Sampai orang kafir tak dapat menceritakan aib tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya memulakan kembali harta dia tadi yang diberi kepada orang kafir tadi, ke pembesar-pembesar. Kamu ambil balik harta kamu. Kenapa? Kerana aku bila mana melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak pernah melihat satu aib. Dan aku tidak mendapat tidak dapat menulis satu pun tentang aib tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, sebab itulah dia berkata dalam syair yang kita baca, wa ajmalu min kalam tara qattu ain wa atyabu min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'anna qad khuliqta kama tasha. Syair yang dikarang oleh Hasan bin Sabit. Siapa dia nama? Saya pun tak ingat. Afwan kalau salah. Nah, kalau tak silap Hasan bin Sabit. Disebut yang apa karangan di syair yang kita baca dalam qasidah. Nah, wa ajmalu min kalam tara qattu ainu wa atyabu min kalam talidun nisa'u. Tidak ada orang yang lebih cantik, yang lebih indah, yang dilahirkan seorang wanita lebih daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih bagus, yang lebih wangi, yang dilahirkan seorang wanita ke muka bumi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Sungguh kamu telah tercipta oleh Allah tanpa sebarang aib. Tidak ada satu pun aib tentang kamu wahai Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah kamu itu ingin lahir seperti mana kamu inginkan sendiri. Kita lahir ada juga yang tak kena. Nah, ada yang hidung kepek lah. Lingok-lingok gebel lah. Ada hak tak betul, hak tak kita tak kena. Hak tak comel pada kita lah. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna daripada segala-galanya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Mulia. Bukan kerana, tapi memang dia sudah dijadikan oleh Allah makhluk yang mulia. Ada orang kata Nabi SAW ni mulia sejak kita, sejak diterima wahyu. Sebelum daripada terima wahyu tu, supaya Nabi lain, supaya orang kampung biasa, dia kata. Nah, supaya mamak-mamak kampung gitu, dia kata. Ini orang tidak ada adab dengan Rasulullah.
Mana boleh kita kata begitu? Nabi SAW bukan saja mulia di lahir dia, bukan saja mulia ketika mana terima wahyu, tuan-tuan. Dia mulia sejak daripada Nabi Adam AS diciptakan. Sudah dimuliakan oleh Allah ketika mana Adam berlakukan silap kepada Allah, diturunkan ke bumi dan beristighfar mohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, beribu tahun tidak diterima oleh Allah taubatnya kecuali setelah dia mengangkat doa dan bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh Allah, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Nabi Muhammad? Maka Adam mengatakan, ya Rabbi, ketika mana aku berada di Arabi, ketika mana aku berada di syurga dan aku lenggokkan kepalaku di arasy, aku melihat di sana ada tulis tertulis namamu, asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Kerana tertulis di situ nama kamu, dan setelah nama kamu ada nama Nabi Muhammad, nama Muhammad. Maka aku yakin, aku pasti nama yang kau gandingkan dengan nama kamu, pastilah orang ni orang yang mulia di sisi kamu. Maka aku panjatkan dalam doaku dengan nama mengambil bertawassul dengan Nabi SAW. Maka Allah mengampunkan Nabi Adam AS berkat bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah kita bila berdoa, kita disunatkan baca selawat di awal doa dan di akhir doa. Nah, supaya apa? Supaya doa yang kita panjatkan tadi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka tergantung doa kita. Kalau tidak digabung, dikapik dengan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir, yang mana orang-orang Yahudi, yang mana mereka ketika mana berperang, setiap kali mereka berperang, maka mereka bertawassul dengan Nabi hingga Allah menangkan mereka. Disebut dalam Al-Quran, Allah menang setiap kali peperangan mereka berkat bertawassul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia sebelum lahir, mulia ketika lahir, mulia ketika budak-budak, mulia ketika remaja, mulia ketika dewasa, mulia sampai sekarang kita masih memulia, Nabi Muhammad masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia adalah Nabi As-Saqalain. Dia adalah Nabi Al-Alamin. Nabi penghulu bagi dua alam. Alam dunia dan alam akhirat. Penghulu kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita. Dan penghulu seluruh alam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apabila Allah menyebutkan nama, apabila apa Allah menyebutkan setiap daripada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la tamuddanna ainaik, jangan kamu panjangkan kedua mata kamu. Mata siapa disebut oleh Allah? Mata Nabi Muhammad. Mata Nabi, kedua mata Nabi disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah sebut, alam nashrah laka sadrak, apa kamu, apakah aku telah membuka dan melapangkan dada kamu, wahai Muhammad. Dada siapa disebut oleh Allah? Dada Nabi Muhammad disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa anqadha zahrak, belakang, belakang siapa disebut oleh Allah? Belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, pakaian Nabi disebut dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir. Nah, maka pakaian kamu hendaklah bersihkan. Pakaian siapa disebut oleh Allah? Pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ingin, Allah ingin menceritakan setiap daripada tubuh badan Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana indah. Bahkan setiap umat terdahulu, sehingga Allah mengatakan apa, aliyah, sesungguhnya orang-orang Yahudi, ya'rifu nahu kama ya'rifu na'abna'ahu, mereka mengenal tentang Nabi Muhammad, mereka tahu ini adalah Rasulullah, mereka tahu benar-benar bahawa ini adalah Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal tentang anak-anak mereka. Mereka tahu anak mereka, mungkin 10 orang anak mereka tahu anak dia rupa bagaimana, tapi tentang Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi mereka lebih mengenal daripada anak-anak mereka. Sebab disebut oleh Allah secara terperinci tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mulia lagi? Sedang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, bersumpah dengan umur Nabi. La umruk, la umruk.
demi umur kamu. Umur siapa disebut oleh Allah? Bersumpah demi umur kamu. Ha? Demi umur kamu, yakni umur Nabi Muhammad. Allah bila bersumpah dengan satu benda, maka pasti benda yang besar, pasti benda yang agung. Tapi bila mana Allah bersumpah dengan nama umur, maka tidak ada. Ha? Mungkin Allah memang ada Allah bersumpah dengan wal-lail demi waktu malam, wal-duha demi waktu duha, wal-syamsi demi matahari, wal-qamar demi bulan. Satu benda yang besar di sisi Allah, satu mulia yang satu makhluk yang agung di sisi Allah, maka disebut dengan bersumpah, dengan sumpah demi makhluknya. Tapi umur, tidak ada yang mana Allah bersumpah dengan umur apa suatu usia manusia kecuali usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Nah, sepakat para tafsir, umur di situ adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi maknanya apa? Umur usia, tuan-tuan. Daripada lahir sampai wafat dia, itu usia. Usia Nabi sallallahu alaihi wasallam disumpah ataupun bersumpah dengan umur menunjukkan seluruh usia Nabi adalah mulia. Seluruh usia Nabi adalah agung. Seluruh usia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah indah. Tidak ada yang lebih indah daripada satu usia umur manusia selain daripada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah, kalau kita tahu begitu begitu mulia dan agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita di sini hadir untuk kita menambahkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita, kasih kepada kita lebih daripada anak kita. Nah, kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita lebih daripada anak kita. Kalau kita seorang ayah sayang ke anak, betul tak? Seorang anak kasih kepada ibu ayah. Nah, tapi Nabi kita Muhammad lebih kasih kepada kita, melebihi kita kasih kepada anak kita. Kita kata kasih ke anak, sayang ke anak, tapi kita setiap hari memberikan kepada mereka jalan-jalan dan membuka jalan kepada mereka neraka, kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata sayang kepada anak, tapi kita tak beri ajaran Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad. Kita kata sayang kepada anak, kita biarkan anak kita membuka aurat. Kita kata kasih kepada anak kita, tapi kita setiap hari tak pernah marah bila mereka meninggalkan solat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih kepada kita ketika mana mendengar cerita tentang neraka. Datang Jibril alaihi salam memberitahu tentang neraka Allah. Satu peringkat diceritakan oleh Allah. Peringkat pertama untuk umat ini, peringkat pertama untuk orang sekian-sekian. Bila sampai kepada cerita kisah tentang neraka Jahannam, maka Jibril berdiam, tak berani dan takut nak memberitahu. Takut Nabi sedih. Dia tahu Nabi, Jibril tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasih kepada umat. Maka dia, Jibril alaihi salam, terdiam dan takut nak memberitahu. Maka ditanya dan dipaksa oleh Nabi, beritahukan aku tentang apa neraka Jahannam. Siapakah golongan manakah yang disediakan oleh Allah di dalam neraka Jahannam? Maka diceritakan oleh Jibril, neraka sesungguhnya neraka Jahannam disediakan oleh Allah untuk umat kamu yang melakukan dosa kepada Allah. Nah, kita lama dah dengar cerita ni, tuan-tuan. Tak pernah kita sedih, betul tak? Tak pernah kita sedih, tuan-tuan. Tapi Nabi bila mendengar kata neraka Jahannam disediakan untuk umat Nabi Muhammad, maka Nabi bersedih, balik ke rumah, dan 3 hari Nabi tak keluar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih bila mana menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar hanya solat jemaah, dan bila balik Nabi langsung balik sembunyi dalam rumah, nusuk dalam rumah, bersendirian di dalam rumah, tidak mahu diganggu oleh para sahabat. Lalu sahabat ini heran, dan para sahabat takut apa yang terjadi kepada Rasulullah sampai tidak mahu keluar dan bertemu dengan orang lain. Tidak lain dan tidak bukan bersedih 3 hari kerana kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Kerana takut ada satu daripada umat dia masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi kita setiap hari berusaha membuka gerbang neraka Allah untuklah kita kaki kita masuk ke neraka Allah. Setiap hari kita bermaksiat, setiap hari kita berlumuran dosa, setiap hari kita melanggar perintah Nabi, setiap hari kita melakukan usaha berusaha untuk berjauh kepada menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kasih kita seperti itu, takkan kita tak kasih pada diri kita sendiri? Kalau kita Nabi kasihnya ke umat, tapi kita tak kasih pada diri kita sendiri, kita biarkan kita dengan jahil dengan agama, kita biarkan anak-anak kita jahil tentang tauhid, tentang fiqh, tentang tasawuf, tentang ilmu-ilmu yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu yang lebih besar, tidak ada warisan yang lebih besar, yang lebih agung daripada warisan Nabi Muhammad, iaitulah Al-Quran dan Sunnah, apa ilmu agama yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapatkan ilmu agama, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesedihan Nabi. Setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, dan sendiri riwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, aku tibila bangun daripada malam, aku tak pernah melihat Nabi memejamkan matanya. Aku bila waktu malam aku tidur dengan Nabi, aku bila bangkit di waktu malam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tepiku. Bila bangun sahaja, maka pasti melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tikar sejadahnya, bertukuk lutut dan bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah di waktu malam. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanya, kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, kalau bukan aku yang mendoakan umat, maka siapakah lagi yang mendoakan untuk mereka? Aku berharap doa aku, munajatku kepada Allah, solat taubatku yang tidak kurang daripada 1,000 rakaat satu malam. Nabi solat rakaat lebih daripada 1,000 rakaat satu malam untuk taubat kita, taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita dapat menampung taubat kita di hari akhirat, dapat menampung taubat kita di apa, dekat kematian kita. Nabi kasih begitu, tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi berjuang, Nabi habis-habisan, habis segala-galanya berjuang. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pipinya tembus, sampai tembus kena panah. Telah riwayat kata kena duri sampai tembus sampai sini, tuan-tuan. Pipi yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam tembus untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya, wajahnya berdarah ketika mana berada di Taif dan dilempar dengan batu, berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah siang dan malam. Nabi tidak tidur, Nabi lapar perutnya sampai dia letakkan apa, batu, bongkah batu letak di perut kerana lapar sangat. 3 hari tak makan, tuan-tuan, lapar sangat sampai letak batu. Untuk siapa Nabi berlapar? Bukan untuk diri dia. Dan Nabi pernah mengatakan, aku minta bukan untuk diriku, aku bukan minta untuk apa, untuk Aisyah, bukan untuk Fatimah, bukan untuk zuriatku, bukan untuk keluargaku, aku minta untuk kepada apa, untuk diberikan pengampunan kepada umatku. Nabi begitu kasih kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Tidak ada orang yang lebih cintanya kepada kita melebihi daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, bermula pada malam ini kita tunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Tunjuk bagaimana? Tunjuk dengan makna kita melaksanakan perintah dia, kita mengamalkan sunnahnya, kita mengenali, kita semakin mengenali, bertambah kenal kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintai lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika terakhir, insyaallah pada malam ini, Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergandengan tangan, berpegang tangan dengan Nabi, maka di saat itu Sayyidina Umar begitu gembira, sangat gembira sampai dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbuk, wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai, aku sangat sayang kepada kamu wahai Rasulullah. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, wahai Umar, apakah cintamu kepadaku melebihi daripada hartamu? Hal aksar min malik, lebih besar cintaku daripada cintamu, cinta kepadaku lebih daripada harta kamu? Ya Rasulullah, lebih besar cintamu daripada hartaku.
Apakah cintamu melebihi daripada kedua ibu bapamu? Ya, ya Rasulullah, lebih besar cintaku kepadamu daripada kedua ibu bapaku. Apakah lebih besar daripada nafsi, daripada diri kamu? Maka Sayyidina Umar berkata, la ya Rasul, tidak wahai Rasulullah, saat ini aku lebih mencintai diriku berbanding diri kamu. Belum lagi kata Sayyidina Abu, kata Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan, la ya Umar, la, jangan begitu wahai Umar. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, tidak akan sempurna seorang iman daripada kamu sehingga engkau mencintai aku lebih daripada dirimu, lebih daripada kedua ibu bapamu, lebih daripada anak-anakmu, melebihi daripada hartamu, wan nasi ajma'in, dan melebihi daripada segala manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapat melebihi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya, barulah kita dianggap sempurna iman kita di sisi Allah. Maka di saat itu Umar, Sayyidina Umar bila mendengar kenyataan Nabi, maka dia berkata, al-an ya Rasul, al-an, sekarang wahai Rasulullah, aku mencintai kamu lebih daripada diriku. Maka Nabi berkata, al-an ya Umar, kamulat imanuk, sekarang baru sempurna iman kamu. Nah, itu Nabi dan para sahabat. Para sahabat berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Datang satu perintah, maka mereka akan laksanakan tanpa mereka lambat-lambat. Mereka tak tangguh-tangguh dah perintah Allah. Bukan macam kita, 1000 kali dah kita dengar perintah solat, tak solat juga anak kita. 1000 kali dah kita dengar tentang perintah tutup aurat, tetap kita tak tutup aurat. Mana iman kita? Mana iman kita? Mana cinta kita? Nah, dah 1000 kali kita dengar perintah Allah, tapi kita tetap tidak melaksanakan. Para sahabat datang satu perintah jihad, mereka langsung melaksanakan. Ada para sahabat yang mana dikhabarkan oleh isteri, wahai isteri, wahai suamiku, apa tidakkah kamu ingin mengikut perjuangan dengan Nabi, berperang dengan Rasulullah? Apakah di mana kamu mendengar berita dan cerita ini? Itu orang di luar sana, di kampung kita ni sedang berbicara tentang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Celakalah aku, celaka. Celakalah aku hari ini. Pasal apa? Kerana aku tidak apa, kerana engkau lebih awal mengetahui perintah daripada Allah daripada aku. Aku lambat, maka celakalah aku. Mana apa tuan-tuan? Para sahabat berlumba-lumba untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Mereka mati pun tak apa tuan-tuan. Mati suka lagi. Kita mati takut tu tak? Mati mereka tu lebih gembira tuan-tuan dirahmati Allah. Mati gembira kerana apa? Kerana mati untuk Rasulullah. Ada tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita dengar kisah, ada sahabat yang mana menjadi apa? Menjadi benteng untuk Nabi sehingga penuh belakang dia dengan anak panah. Mereka sampai dia berdiri masih duduk berdiri dan tengok memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan dia selamat daripada kena panah, dia masih tersenyum dan dia berkata, apa alangkah baiknya sekiranya sekarang kepalaku terpancung daripada melihat kepalamu terpancung wahai Nabi Muhammad. Gembira dia tersenyum melihat Nabi Muhammad, masih tersenyum ketika mana panah kena di belakang dia, masih gembira lagi. Sebab apa? Seronok memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Hurairah ketika mana berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku tidak pernah merasakan kemuncak kelazatan selain daripada aku berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berada di hadapan Rasulullah, memandang wajah Nabi Muhammad, maka itulah kemuncak lazatku berada. Khusyuknya aku tuan-tuan. Apa kata Abu Hurairah? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau ketika mana minta izin dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya minta izin untuk makan sekejap, balik pula nak makan. Maka Nabi Rasulullah kata, pergilah wahai Abu Bakar. Tak sampai lima minit, Abu Bakar datang kembali. Maka Nabi berkata, aku tak pernah melihat orang yang cepat makan seperti kamu. Tak pernah aku tengok orang makan secepat ini. Kalau kita makan setengah jam, tak apa lagi dengan kecing berok. Nak buat dah. Makan saja setengah jam dah, main telefon pula. Lambat kita makan sejam, makan saja. Nampak? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tak sampai 5 minit, datang lagi kepada Nabi.
Maka Nabi apa maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku nak makan ya Rasulullah ketika mana aku tengok hidangan makanan berada di hadapan aku dan tiba-tiba di saat itu aku terbayang wajah kamu yang indah, terbayang wajah kamu, maka aku lebih memilih untuk pergi bersegera memandang wajah kamu dan aku tinggalkan makan untuk aku rasakan benda yang lebih enak, lebih lazat daripada makanan ini." Apa? Memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di wajah Nabi Muhammad? Ada apa di wajah Nabi Muhammad? Ada cahaya yang penuh haibah, yang penuh keagungan daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dikatakan oleh orang-orang kafir, diriwayatkan apa? Abu Jahal bila berada di hadapan Rasulullah, bila berbicara dengan Rasulullah, maka dia tidak memandang ke wajah Nabi. Bila duk kecek dengan Nabi, duk tengok bawah. Tu Abu Jahal. Tak pernah tengok wajah Nabi. Takut. Bila ditanya, "Wahai Abul Hakam, wahai Abu Jahal, kenapa kamu bila berbicara maka kamu memandangkan, meletakkan pandanganmu ke bawah dan kamu tidak melihat di wajah Nabi Muhammad? Kenapa?" Kata Abu Jahal, "Kerana aku takut di saat aku melihat wajahnya, keindahan yang ada di wajahnya, aku takut cahaya nur, cahaya yang ada di wajahnya masuk dalam jiwa aku sehingga aku rasa kasihan, sehingga aku rasa berbelas kasihan kepada Muhammad, sehingga aku rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Aku tidak mahu benda tu." Itu sombong Abu Jahal. Dia tahu benar-benar Muhammad adalah pesuruh Allah, tapi dia menolak, tapi dia enggan kerana kesombongan dan kerana kelobaan mereka, Abu Jahal, terhadap kekayaan dunia, pangkat. Maka mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Nabi adalah pesuruh Allah yang paling benar, yang paling al-amin. Nah, al-amin, orang yang paling dipercayai. Tidak ada orang yang lebih dipercayai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir bila bermusafir, dia akan meninggalkan barang-barang berharga kepada Nabi. Setiap hari dia hina, setiap hari dia fitnah, setiap hari dia maki Nabi Muhammad. Tapi bila nak musafir, dia tinggal barang itu kepada Nabi Muhammad. Pasal apa? Sebab dia tahu tidak ada orang yang lebih amanah daripada Nabi Muhammad. Dia tahu, tuan-tuan. Dia ambil bila dia balik ke rumah, dia ambil barang-barangan dia, kemudian esok dia hina lagi. Esok dia maki lagi. Begitulah. Ada tak kita? Kalau kita balas dengan orang, kita tinggal barang dia. Kita ni musuh utama aku ni. Aku paling benci di atas muka bumi. Tiba-tiba kita nak pergi jauh, kita tinggal mah dia. Kita tinggal ambil duit dia. Ada gitu, tuan-tuan? Tak ada berlaku, tuan-tuan. Kecuali yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bila balik di rumah, tuan-tuan, dia tanya kepada beritanya oleh anak dia, Abdullah bin Umar. "Wahai ayah, wahai Umar, kenapa tadi ketika mana ditanya oleh Rasulullah tentang kecintaan, tiba-tiba kamu berubah fikiran? Di saat itu juga kamu mengatakan, 'Al-an, sekarang aku lebih cinta kamu lebih daripada segala-galanya.' Kenapa? Apa yang mengubahkan kenyataan kamu, wahai ayahku?" Maka Umar menyatakan, "Wahai anakku, di saat itu aku berfikir tentang dua perkara. Aku bertanya pada diriku tentang dua perkara. Apa yang aku bertanya pada diriku? Aku tanya, 'Wahai Umar, siapa kamu sekarang? Yang kamu kata kamu lebih cinta pada diri kamu tu, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, al-an sekarang kamu siapa? Kamu masih tetap menyembah berhala Allah. Kamu masih menyembah berhala, tidak akan mengenal ibadah, tidak akan mengenal akhirat, tidak akan mengenal agama kalau tidak diutus dan tidak datangnya Nabi Muhammad kepada kamu." Maka kita tanya diri kita masing-masing, sebagaimana Umar, Sayyidina Umar bertanya pada diri dia. Kita semua ni, tuan-tuan, siapakah kita? Apakah nilainya kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kata, "Oh, syukur dapat agama, syukur dapat faham Islam, syukur dapat kenal Quran." Daripada siapa kamu kenal semua tu? Tidak lain dan tidak bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada agama, maka lebih lagi kita cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang membawa agama kepada kita. Lebih lagi. Betul tak, tuan-tuan?
Nah, kita nak selawat pun kata bida'ah dah. Apanya sangat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad bukan sahaja bila kita memperingati lahir Nabi Muhammad, bukan sahaja ingat tuan-tuan. Kita bukan sahaja memperingati lahir Nabi Muhammad, sekaligus kita memperingati tentang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ditanya oleh Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa setiap hari Isnin?" Maka Nabi berkata, zakal yauma wulidtu fihi, kerana pada hari itu aku dilahirkan oleh Allah, wa unzila alayya, kerana pada hari itulah hari Isnin diturunkan wahyu kepadaku, dilantikku menjadi nabi dan rasul. Agama turun kepada kita, Nabi sekaligus berpuasa bersyukur kepada Allah. Bukan saja syukur kerana dia lahir, tapi syukur juga kita kerana apa? Kerana hari Isnin, hari lahirnya Nabi Muhammad, merupakan hari yang mana diturunkan agama kepada kita. Mana kita kita bergembira lahirnya Nabi, sekaligus kita bergembira dengan agama yang turun kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Jangan kita kata, oh maulid je pun. Jangan. Maulid Nabi perlu kita peringati. Maulid Nabi perlu kita ingati sampai kita dapat cinta kepada Nabi lebih daripada segala-galanya, sebagaimana para sahabat. Kalau kita belum dapat cinta seperti mereka, maka kita perlukan lagi ribuan dan jutaan majlis seperti ini, maulid dan apa saja majlis ilmu, sampai kita dapat mencintai Nabi sebagaimana para sahabat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang mana dia kata, ketika mana dia muka dia berdarah, berdarah muka dia, dipukul oleh orang kafir. Kemudian bila dia sedar, dia tanya kepada mak, "Ma fa'ala bi Rasulillah?" Wahai ibu, apa yang telah dilakukan oleh orang kafir kepada Rasul? Maka ibu dia kata, "Tenang wahai anakku Abu Bakar, tenang. Tenang saja, kamu makan dulu, minum dulu." "Tak, aku tidak mahu minum, aku tidak mahu makan kecuali setelah aku mengetahui keadaan Nabi Muhammad kekasih aku. Bawa aku sekarang jumpa Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan dia sekarang?" Maka dibawa, dipaksa oleh Abu Bakar, bawa Abu Bakar pergi jumpa Nabi Muhammad. Bila melihat keadaan Nabi Muhammad dalam keadaan baik, dalam keadaan elok, tidak ada apa berdarah dan sebagainya, dipelihara oleh dengan baik, maka dia kata, "Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru aku tenang melihat kamu wahai Nabi Muhammad." Maka ditanya oleh ibu dia, "Wahai Abu Bakar, apa yang menasuk kamu? Apa yang menjadikan kamu lebih cinta dia daripada segala-galanya? Sedangkan kamu sakit, kamu berdarah, kamu tak peduli diri kamu. Tapi kamu lebih bertanya tentang Nabi Muhammad." Maka Abu Bakar tersenyum, "Ya Rasulullah, hazal ummi, ni ibu aku wahai Rasulullah, ini ibu aku. Ini bonda aku wahai Rasul." Dia tidak mengenal arti cinta. Dia tidak tahu lagi arti cinta kepada kamu wahai Rasulullah. Doakan untuk ibu aku agar diberi hidayah. Maka saat itu juga Nabi angkat tangan mendoakan hidayah kepada ibunya. Sebelum Nabi jatuhkan tangan, maka ibunya terlebih dahulu mengucap kalimah, dua kalimah syahadah, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." Masuk Islam berkat cinta Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menunjukkan benar-benar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir sekalipun melihat keadaan kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan masuk Islam bersama kita juga. Ha? Sebab apa? Tingginya kecintaan umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Sayyidina Umar berkata, "Aku bertanya pada diriku, siapa yang aku perlukan di hari akhirat? Apakah hartaku, apakah diriku yang di hari mana hari akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan hari yang mana Allah tunjukkan kemurkaan dia? Tidak ada orang yang lebih ditakuti, yang paling hari yang mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemurkaan dia." Sehingga diberkata Nabi Adam, "La lam yaghdab qablahu wala ba'dahu misluh." Allah tidak pernah murka seperti hari ini, hari akhirat, di mahsyar. Sebelumnya tak pernah murka seperti ini, dan selepas ini pun tidak pernah Allah menunjukkan kemurkaannya. Sangat takut manusia pada hari akhirat. Dan di waktu itu, siapa yang aku perlukan? Kata Umar, "Aku tanya pada diriku, di hari akhirat aku perlu siapa?
Aku bukan perlu ibu bapaku, aku bukan perlu sahabatku, yang aku perlu hanyalah Rasulullah untuk agar diberi syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu aku patut dan aku mesti melebihi cintaku, cinta kepada Rasul melebihi daripada segala-galanya. Kerana yang kita perlukan di hari akhirat adalah syafaat dan pandangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa gembiranya saat kita diterima oleh Nabi dan Nabi tengok kita, dia kata, "Ta'al ai wahai, kembali kemari ke sini wahai umat aku." Dan Nabi boleh mengenal kita dengan banyaknya bersolawat. Nabi kata orang yang paling dekat kepada aku di hari akhirat, majlisan, majlis tempat duduk dengan aku, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Selawatlah banyak tuan-tuan dirahmati Allah. Tidak ada haknya, dan kata ulama, paling sedikit nak dikatakan dimasukkan di kalangan orang yang banyak selawat, paling sedikit agar kita dimasukkan di kalangan orang yang banyak selawat, 300 kali sehari berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa saja lafaz selawat kita panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Rasulullah, tapi selawat adalah untuk kita sendiri. Nah, kerana kita dalam lafaz selawat kita kata Allahumma salli wa sallim, ya Allah berilah selawat kesejahteraan dan selamat kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak selamat ke? Kita selawat tu. Kan? Nabi sudah selamat, Nabi sudah dijamin dengan syurga Allah, tetapi yang tidak menyelamatkan Nabi, yang membimbangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa kita. Yang membimbangkan Nabi satu je tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, satu benda yang Nabi bimbang tentang kita. Nabi bimbang kalau ada satu daripada umat dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membimbangkan Nabi. Dan Nabi risau, tak sedih, Nabi tidak akan tenang selagi mana ada umat dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ayah bimbang kepada seorang anak yang tak dengar kata dia. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan setakat itu insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit peringatan yang dapat dikongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermula pada malam ini pulang kita, tidak pulang kita ke rumah kita kecuali dengan kita menambahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pulang daripada majlis ini kecuali kita menambahkan cinta dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi cinta kita kepada Nabi, semakin tinggi jugalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti balik daripada majlis ini, kita bagi kenal orang-orang di bawah tanggungan kita. Bagi kenal anak kita kepada Rasulullah, bagi kenal jiran kita dengan Rasulullah, bagi kenal seluruh masyarakat kepada Rasulullah supaya mereka tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada cinta dalam hati kita, ulama kata al-hub yahtamilu yahmilu sahibuhu lil ittiba. Bila ada cinta dalam hati kita, maka akan mendorong kekuatan kepada kita untuk mengikuti apa orang yang kita cintai. Kalau kita ada kasih, kita ada gewek, kita akan berusaha buat apa yang gewek kita, kasih kita suka. Kalau kita gewek, kita kata tak suka rambut panjang, kita segera potong rambut kita sebab kita nak buat apa yang kekasih kita suka. Maka kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusahalah untuk melakukan, melaksanakan apa yang dicintai oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan setakat itu apa yang dikongsikan, apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang dan kasar adalah kelemahan daripada diri saya. Dan alhamdulillah, akhir kata tuan-tuan dirahmati Allah, sekadar pengenalan daripada diri saya. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Razali, ini merupakan kali pertama lah saya dapat berkongsi dan datang bertazkirah di sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Imam Musin atas undangan. Dan mana malam ni merupakan gantian yang sebenarnya, sebab amat saya Zuhairi tidak dapat hadir, dan Imam Musin dan juga apa Ustaz Razi merupakan Bilas, ini merupakan sahabat saya ketika belajar dulu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka dan AJK semuanya bertukul lumus dan terus berusaha dalam mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala hinggalah kita dimasukkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga-Nya insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan dirahmati Allah, untuk makluman,
bersama saya, saya bawakan jualan wakaf dan juga tabung untuk wakaf dan pembinaan untuk pembinaan Madrasah Ribat Toha di Pasir Putih, Kelantan. Ha, sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi, saya sebagai timbalan mudir di satu sebuah pondok yang baru saja diasaskan. Alhamdulillah sudah 3 tahun kita memulakan pembinaan pondok di Pasir Putih, Kelantan, dan untuk tujuan pembinaan masih kita perlukan dana dan juga sumbangan yang masih banyak lagi lah untuk kita meneruskan pembinaan dan menyiapkan pembinaan yang kita sudah yang kita menyiapkan skor pembinaan yang kita sudah dalam planning kita lah. Jadi pembinaan yang diperlukan masih memerlukan dana dan sumbangan untuk menyiapkan 12 unit asrama pelajar dan untuk menyiapkan 4 unit rumah guru dan satu buah pejabat. Dan untuk juga dimanfaatkan untuk pembinaan pembelian tanah di sebelah daripada tanah pondok tu, kita ada cadang untuk beli tanah untuk meluaskan tapak untuk orang kelami lah, orang-orang yang warga emas yang kerana banyak permintaan mereka nak duduk di situ tapi tak ada ruang. Tadi kita perlukan juga dana tu, dan wakaf tuan-tuan juga dimanfaatkan untuk tujuan itulah. Jadi untuk itu saya bawakan jualan wakaf di ruangan belakang di pintu utama yang bernilai 100, 500 dan 1000 ringgit. Jadi nilai wakaf ini kita hanya manfaatkan untuk pembangunan saja. Ini kita akan manfaatkan untuk beli barang-barang yang bersifat kekal yang insya-Allah akan menjadi saham kepada kita berterusan. Selagi mana dimanfaatkan bangunan itu dan madrasah itu sebagai pusat pengajian agama, menyebarkan ilmu agama, insya-Allah selagi itulah kita akan mendapatkan saham di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kita nak bina di dunia ini, tuan-tuan. Kita bukan nak simpan harta, yang kita nak simpan adalah harta yang kita akan bawa di hari akhirat. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada kita, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur kepada nikmat yang aku berikan kepada kamu, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan kepada kamu. Nah, maka tidak syak lagi, Allah pasti tambah harta kita bila kita infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena satu-satunya cara kita bersyukur dengan nikmat harta, kita infak di jalan Allah. Ada pembangunan pondok madrasah untuk pejuang ajam agama Allah, maka kita sumbangkan harta kita, maka itu tanda kita syukur kepada Allah dengan nikmat harta kita. La azidannakum, pasti Allah akan tambah kepada kita. Nah, Allah mungkin tak tambah kaya, Allah mungkin tak tambah kekayaan kita, tapi Allah tambah dari segi lain. Nah, jangan kita fikir, mana bagi 10 ya tak jadi 100 malam ni. Kan? Mana aku bagi 100 malam ni tak jadi 1000. Jangan kita fikir gitu, tuan-tuan. Nah, tapi yang pasti Allah simpan kepada kita. Mungkin Allah bagi kita panjang umur, yang mana patut malam ni mati dah sebab sedekah kita, Allah panjangkan lagi 50 tahun, mana tahu. Nampak tak? Ataupun Allah sembuhkan sakit kita. Ataupun kadang-kadang Allah berikan orang kepada kita Ta'ala dekat berkat kita bersedekah dengan pun, tuan-tuan dirahmati Allah, yang pasti Allah simpan ganjaran pahala kita dan Allah letak dalam Allah tambah dalam timbangan mizan kita kebaikan kita, sehingga di saat kita melihat kejahatan kita lebih banyak dan Allah datangkan amalan infak kita, sehinggalah jadilah kebaikan kita lebih banyak, lebih berat. Di saat itulah yang paling mengembirakan kita, bila kita lihat kebaikan kita lebih banyak, kebaikan kita lebih besar, maka itulah alamat kita akan dimasukkan Allah SWT insyaAllah. Jadi mudah-mudahan untuk sepadan itulah, dan saya berharap daripada yang hadir dapat mengambil bahagian dalam wakaf ini yang disediakan. Dan untuk tuan-tuan yang tidak berpeluang malam ni dan berniat nak berwakaf, tak bawa duit dan sebagainya, bolehlah ambil dulu. Saya benarkan tuan-tuan ambil dulu CJ wakaf tu dengan potongannya, dan tuan-tuan masukkanlah dalam akaun atau nombor tertera di pamphlet dan juga di ruangan belakang saya sediakan nombor akaun, dan tuan-tuan boleh ambil nanti dan boleh WhatsApp pada saya nanti insya-Allah pada waktu yang berkelapangan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sedekah kita, infak kita sebagai penyebab bagi berpanjangnya usia kita, bertambahnya kekayaan kita, bertambahnya hidayah dan taufik diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam dengan sebab kita berjuang menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qurbatina lana fi dinina ma'a ahli kutra usa wa dhakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Salla ala Muhammad.